panggil projek. Injek projek dalam dalam projek ni, dan dia peserta dia akan ada macam latihan industri, dia buat projek dan seterusnya. Mungkin dia boleh bekerja dengan syarikat Hadizal untuk teruskan dia punya pendapatan ataupun dia punya buat bisnes sendiri. That's why hari ini kita pun panggil invite Shopee. Shopee bersetuju untuk bagi latihan secara percuma nanti di akhir latihan nanti untuk melatih peserta ni untuk menjual secara online. Siapa yang memilih untuk menjual boleh belajar dari Shopee. Siapa yang pilih untuk bersama dengan kita, Hadizal Bertahan akan hire untuk projek. Kita akan buat projek. Dan saya juga akan mengumumkan bahawa kita yang sama prihatin bersama dengan Hadizal Bertahan, kita akan buat 20,000 helai baju sekolah uniform untuk anak-anak sekolah daripada golongan berpatan rendah pada tahun ini. So kita sasaran kita pada tahun ini 20,000 helai tudung, baju sekolah, baju lelaki perempuan. Dan tak lupa insyaAllah kita target 100,000. So kita nak peserta-peserta kat sini, after training dia orang dapat job kat sini. Dia orang dapat tambah pendapatan. Dia punya filosofi falsafah dan pusat latihan ini adalah untuk memberi pendapatan tambahan kepada golongan yang kurang bermampuan supaya dia orang dapat extra income dan keluar daripada kemiskinan. Itu saran kita. So peserta rajin, banyak buat kerja, dapat banyak income. Kalau malas, dia orang tak ada income. So peserta belajar betul-betul, training betul-betul, pandai betul-betul, ambil job kat sini, buat betul-betul, insyaAllah boleh dapat banyak income. Tapi kena rajin, kena semangat. Kita nak peserta ni biar bersungguh-sungguh supaya saya harap ini boleh jadi contoh, boleh model. First time kita buat kat sini, boleh orang boleh jadi contoh kepada tempat-tempat lain lagi untuk buat pusat latihan sepanjang ini. Dan saya memang berterima kasih kepada YB Izzah kerana memberikan kita prihatin menggunakan tempat ni secara percuma. So kita orang dah kurang dari kos operation, kos api air semua. Alhamdulillah, jadi kita pun rasa berbangga lah dengan kerjasama yang diberikan oleh YB sendiri. Setakat tu sajalah saya rasa. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya tak sempat nak sebut semua orang. So terima kasihlah semua yang bertemu untuk menjadikan projek projek ini semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga dengan niat suci murni saudara Muhammad Al-Basri Bakar yang merupakan pencetus untuk menjadi program perintis di sini bermulanya di Permata Power, insyaAllah akan terus mekar, boleh bantu ramai lagi golongan-golongan yang memerlukan. Okey, beliau mencetuskan idea dan merancang. Ada juga pihak yang bermurah hati menaja. Jadi salah satunya kita akan mendengar suara hati dari Encik Wan Saiful Rizal Wan Ismail yang merupakan Presiden Prudential PSN Prihatin untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Cukup, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berbuat Cik Nur Rizal Anwar, Ahli Parlimen Pematang Pau. Yang berhormat Dr. Nolela, Adun Peranti, saudara Muhammad Al-Bazli, pengasas Yayasan My Prihatin, Cik Nur Haliza Almi, pengasas Haliza Guzel Life, delegasi daripada Shopee yang dialukan rakan-rakan media dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan rasa bersyukur saya pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama di event ataupun acara yang amat berbangsa ini bagi especially bagi kawasan Pematang Pau. Okay, kalau boleh izinkan saya terangkan serba sedikit pasal Puru BSN Prihatin. Sebab tadi kita ada Yayasan My Prihatin, ada Puru BSN Prihatin, projek pun nama Prihatin. So mungkin kita kena clarify sikit pasal Puru BSN Prihatin. So Puru BSN Prihatin adalah sebuah badan amal yang diwujudkan oleh Prudential BSN Takaful pada tahun 2015. Dan tujuan badan amal itu adalah menyokong tiga pillars kita panggil ataupun teras utama dari segi pendidikan dan kemahiran hidup, kesihatan dan kesejahteraan hidup dan bantuan bencana. Okay. Penubuhan Puru BSN Prihatin adalah komitmen
untuk membuktikan bahawa Prudential BSN bukan sahaja wujud semata-mata untuk membuat perniagaan, tetapi juga untuk memberikan impak positif kepada masyarakat yang kami menjalankan perniagaan kami dan sebagai aktiviti tanggungjawab sosial syarikat. Antara program-program yang besar selain kepada apa yang kita ada di projek Priyatin ini adalah PRUBSN Mikro Takaful Jariah, di mana kami memberi perlindungan percuma kepada 12,500 golongan miskin dan miskin tegar di Malaysia. Antaranya, saya difahamkan antaranya adalah daripada golongan-golongan peserta yang terlibat dalam projek ini juga. Dan kita juga ada program Bijak Belajar. Baru semalam saja kami menambahkan salah satu program kami di sekolah di Kelang, yang kami memberi, kita panggil The Gift of Reading, ataupun membolehkan kemahiran membaca kepada lebih daripada 360 kanak-kanak di sekolah di Kelang. Itu adalah sekolah pertama kami. I think tahun ni kita dah mencecah lebih 500 pelajar yang kami telah memberi kemahiran membaca. Ada yang dalam darjah 6 lagi yang belum boleh membaca, sekarang dah boleh membaca. Dan salah satu lagi program kami adalah Vision for Education, iaitu kami memberi pemeriksaan mata percuma kepada dan juga cermin mata percuma kepada pelajar sekolah yang kurang berkemahuan. So ada lebih banyak lagi, tapi itulah saya ringkaskan projek-projek utama kami yang kami jalankan supaya memberi menjalankan tanggungjawab kami sebagai syarikat yang syarikat yang berfungsi di Malaysia ini. Okay, kenapa projek Priyatin? Kami memilih projek ini, nama hanya kebetulan saja. Priyatin tapi sama. Tapi apa yang pentingnya adalah maklumat dan falsafah untuk kita membantu masyarakat adalah sama, iaitu kalau teras, salah satu teras kami adalah kemahiran hidup. Kami juga ingin menyokong projek Priyatin ini untuk memberi atau membantu golongan yang kurang berkemampuan, terutama golongan ibu-ibu yang untuk meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan sendiri. Okay. Jadi kami menggunakan projek ini sebagai permulaan untuk membantu lebih kurang 30 ibu di kawasan ini, dan mereka akan dilatih secara intensif. Dan bukan sekadar dari saudara kita dah juga memberi summary pasal rancangan ini, kami rasa yang program ini amat menyeluruh, bukan sahaja memberi kemahiran tapi juga memberi peluang penyagaan dan potensial supaya mereka ada kesinambungan, peserta-peserta dalam program ini ada kesinambungan untuk mendapat kerjaan dan pendapatan untuk keluarga mereka. Saya tidak mahu berucap panjang lagi, saya akan menutup. Dalam setiap usaha kami di PRUBSN sentiasa memastikan bahawa setiap projek yang kami terlibat akan memberi impak kepada masyarakat. Pasukan PRUBSN yang ada di sini, memang KPI mereka adalah setiap projek mereka akan melaporkan impak yang mereka telah memberi kepada masyarakat. Jadi kita mengharap dengan kerjasama Yayasan My Priyatin, Eliza Global dengan pasukan Chopee, kami boleh merasakan impak yang kami berikan kepada masyarakat di Permatang Pau ini. Okay. Ribuan penghargaan juga kepada peserta-peserta kerana mengambil peluang untuk terlibat dalam program ini. Kami berharap agar menggunakan peluang ini dengan lebih baik. So harapan agar program ini mampu berubah kehidupan para peserta dan keluarga peserta. Dengan ini, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Saiful Rizal Wan Ismail, Presiden Malaysia BSN Prihatin. Okey, kalau tadi pada awal je kita menjemput Presiden Pengasas Yayasan Mai Prihatin, kemudian kita jemput Presiden Pro BSN Prihatin. Kali ini kita nak jemput seorang Iron Lady yang sangat prihatin di bumi Permata Pau ini. Beliau memberi rangsangan untuk golongan-golongan wanita terus bangkit dan berjaya, berani berubah dan berjaya. Itu sebab kita berada di sini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput YB Nurul Izzah Anwar untuk menyampaikan ucapan dan kata-kata semangat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerusi majlis. Tentunya barisan kehormat yang saya fikir bertanggungjawab dalam menjayakan usaha kita pada hari ini, khususnya Encik Wan Saiful Rizal Wan Ismail, Presiden Pro BSN Prihatin. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu banyak ya permohonan yang dikemukakan dari pihak tuan, dan kita hargai peluang depan matang pau. Encik Nurul Rizal yang ini bersama ayah dan tersayang yang sudi bersama, yang memang aktif dalam usaha mengetengahkan perjuangan bagi pelarian Syria khususnya, dan saya fikir punya begitu ramai peminat di bumi bertuah Permata Pau, ya, yang dihormati juga tak dilupakan daripada tingkat awal Saudara Muhammad Al-Bazli Bakar, yang saya fikir bukan sahaja mengasas Yayasan Mai Prihatin tapi daripada awal memberikan dokongan, dan saya amat amat menghargai keputusan untuk bertapak di Permata Pau. Dan tak dilupakan adun bagi kawasan Ternati, Dr. Leila, yang saya fikir dalam keadaan yang sedikit uzur, dia tak sihat, she has pneumonia, tapi datang juga berkat semangat, dan juga tim saya, pasukan saya dari Nadia, yang juga sepatutnya ada MC hari ini, MC 3 minggu. Tapi kerana kita dah putuskan projek dan kita dah putuskan tarikh, maka beliau beraksi selepas tak cukup seminggu berjuti. Jadi tolong jangan saman saya waktu saya bos. Saya lihat kan kesemua yang bersama, khususnya termasuk IJM Foundation ya, yang ada since early morning supporting us. Semua wanita yang merupakan peserta Permata Pau Women's Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam penghargaan daripada saya. Dan saya sebenarnya amat menghargai program dan juga kejayaan kita melakukan sesuatu walaupun tidaklah sebesar mana, tetapi ia merupakan penerusan daripada projek awal kita semasa kita mula-mula melatih wanita untuk menjadi penjahit yang lebih berkelayakan dan berbakat supaya mereka boleh mendapat tempahan yang lebih banyak. Itu dengan kerjasama Mindcastle Foundation dan juga Pusat Latihan Apple. Maka target saya adalah untuk menyemarakkan dan mengupayakan Yayasan Aman. Yayasan Aman ini, kalau saudara-saudari mengutangku, dulu digagaskan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maka semasa saya bertanding pada bulan lain lepas, saya katakan kita kena hidupkan dengan peluang pekerjaan, menjana peluang pekerjaan, menjana peluang pendidikan. Sudah panggil Zainal di belakang. Alhamdulillah kita hidupkan pusat tuition di sini, di mana anak-anak datang ke sekolah, mereka dapat pelajaran ya, untuk memastikan keputusan lebih cemerlang, maka peluang kerjaya, mobiliti sosial itu bercampak. Jadi pada saya, itulah mungkin antara peluang yang saya fikir amat saya hargai, kerana dalam hidup ini, sebagaimana kita tahu ya, dalam saat-saat yang mencemaskan, sama ada malapetaka yang menimpa di negeri Johor ataupun tragedi keganasan di New Zealand yang masih lagi terngiang-ngiang dalam kepala saya, kerana ya, kita memang berhadapan dengan pelbagai cabaran, dan dalam dunia ini kita sedar masa itu tidak akan selama-lamanya dapat kita nikmati, dia terhad. Jadi saya tahu saya ada peluang satu pegang di Permata Pau, pegang ketiga saya selaku ahli parlimen, dan saya sangat-sangat bersyukur kerana saya pernah melalui zaman saya selaku pembangkang dan amat sukar untuk mendapatkan kelulusan untuk apa pun daripada agensi kerajaan.
Maka pada saya jadi termasuk ke sekolah, kalau kita datang ke sini, saya nak kita lebar luaskan peluang. Tak kira latar belakang parti. Kenapa? Lebih ramai wanita, lebih ramai lagi yang dapat berjaya pekerjaan, maka insyaAllah kita lebih membantu masyarakat setempat. Dan saya ingatkan ke sini, sudah tentu saya hargai dari segi program action, Shopee, lupa saya sebut. You're so famous, you don't need to mention you forever. Jadi, bila kita datang, kita nak cuba mengetengahkan isu kemasaran. Ya, bila bercakap tentang Muk Republic, kenapa Muk Republic itu sangat popular? Saya nampak antaranya pertama kena ada kualiti. Nak ada pangkat, nak pandai jahit, dia kena ke tahap yang boleh diterima pakai peringkat antarabangsa. Baru kita boleh kata kalau jahit calon rumah tampau itu for you, kan? Baru ada keyakinan dan tidak ada mana-mana pihak yang mengatakan saya hanya membantu kerana mereka golongan yang memerlukan. Saya membantu bukan saja kerana mereka memerlukan, first and foremost kerana hasilnya, kualitinya, par excellence. Jadi pada saya itu yang kita mahu lahirkan di sini. Dan insyaAllah kita akan bawa lagi mana kolaborasi lain. Alhamdulillah Liza dan juga menjanjikan sudi untuk menempah. Maksudnya there is a continuity, kelangsungan. Kerana kita juga nak pastikan jenama-jenama lain datang menempah di sini dan tak boleh hanya terhad kepada 50 orang wanita. Saya dah kata, saya bincang dengan dia, kita kalau boleh nak 500 orang wanita. Dan kita tak mahu terhadkan kalau ada orang Kedah contohnya, orang Bali datang. Takkan kita kena semata-mata di muka orang Permatang kau, maka dibuang daripada kita. Kita kena atas dasar kelayakan. Saya tidak mampu kita memilih semata-mata walaupun tuannya tak apa lah kan. Tapi kiranya kita panjangkan lagi peluang lain. Jadi di sini 20 peserta yang pertama kita insyaAllah akan diklankan. Saya tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh big bosses. Mereka ada kan, jadi PRU ni dia prudentially garam sikit lah kan. Tapi tak apa lah kan, kita kena faham dia source of funding tu kan. Jadi kita hargai, tapi saya nak pastikan supaya orang tahu okay, siapa penerima ni memang layak. Jadi saya harap sedikit sebarang kekurangan itu maafkan. Dan saya berharap juga sesiapa yang mungkin ada masa dia nak jadi sukarelawan, jadi guru kan, apa, tolonglah daftar. Fani Ishak ada di belakang, daftar dengan beliau. Dan saya nak beri peringatan sedikit saja hari ini. Kita dah cuba dapatkan senarai pendek nama-nama pengusaha batik Malaysia di Pulau Pinang. Jadi saya nak cuba ingatkan, bukan sahaja kita nak promosi jenama lokal, tapi bila kita pakai batik Malaysia, kita memberikan sedikit pengiktirafan kepada khazanah identiti sejarah kita. Jadi saya tahu batik Malaysia lagi murah, khazan batik pun pakai, apa-apa lah kan. Kita akan cari tanah batik dan kita tawarkan batik Malaysia. Tapi isunya, kita nak mulakan gerakan di mana kita hargai dan kita buat juga dalam segi gelanggang pencak silat itu di Permatang Pau. Kerana dalam 100-200 tahun yang akan datang, para ibu sekalian, orang tak akan tanya bangunan mana yang tinggi, yang mampu mereka lihat dan mereka mampu kaji. Mereka akan tanya apakah bahasa yang kita guna, bagaimanakah budaya kita, apakah khazanah kita dan kain batik corak-corak yang mempamerkan bahawa batik lahir di Malaysia ini dah 200 tahun. Jadi itu antaranya yang saya melakukan. Dan saya berharap di sini kita sentiasa mengusahakan dan menggandakan peluang untuk orang lain. Saya fikir kalau kita hanya tumpu kepada kejayaan kita, mungkin nak naikkan RM500, RM1,000 untuk seorang, tak cukup. Kita cari jalan untuk membantu wanita lain. Itulah saya sebut dua syarat utama nak join PPWP. Satu, tak boleh membawang. Kedua, kota bawang okey. Alright, that's fine. But, yang satu, jadi yang baik je, tolonglah jangan membawang. Kedua, syarat dia, kita kena pastikan tahun depan kita bertambah batu lebih ramai orang. Jadi memang saya pasti, syarat saya pun straight. Whoever receive the assistance, kalau Mak Kasim, dia tak boleh receive the assistance from this program. Because kita nak pastikan lebih ramai dapat peluang, dapat bersama untuk dilatih.
Dan dengan itu, jangan-janganlah kita loket ilmu. Dan saya pohon kita doakan bagi kesejahteraan mereka yang mungkin telah mau, tapi insyaAllah diterima di jannah, jannah terfirdaus, yang sakit semakin pulih. Dan moga-moga insyaAllah kita mampu menolak di atas segala amalan ekstremism, especially white supremacist, yang saya fikir daripada tingkat awal berlaku pembunuhan demi pembunuhan, serangan keganasan demi keganasan. Jadi ini tanggungjawab kita bersama, kita ajar anak kita, kita masyarakat kita dengan sebaik mungkin. Dan kita doakan dan kita usahakan supaya setiap yang kita lakukan ini dapat diberikan kepada Allah SWT. Jadi terima kasih sekali lagi, tolong war-warkan kepada kawan-kawan. Esok ada karnival kesihatan lagi. Kita, saya ucap terima kasih kepada AJN, kita paksa dia datang. Dari Kuala Lumpur datang ke rumah tanpa oh. Kan, jauh tu, jauh tu. Esok di Maiden sampai jam 2 petang. Gigi boleh cek, mata boleh cek, segala-galanya boleh cek di situ. Dan bukan mudah kerana AJN ini pusat kesihatan terulung di Asia Tenggara. Jadi pada saya, saya nak orang kampung rasa mereka ini istimewa. Bukan sahaja yang mereka yang duduk di bandar, tapi isu kualiti perkhidmatan haruslah cemerlang. Itu yang diajar dituntut oleh Islam. You are Muslim, you have to be excellent. Jadi mungkin itu antara yang kita boleh lakukan. Dan saya alu-alukan bersama semua pihak. Dan terima kasih sekali lagi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada YB Nurul Izzah Anwar atas ucapan dan kata-kata rangsangan. Begitu bersemangat, kata pantun Melayu, semangat cekal, jiwa berani sekali gegap jadi bara. Perubahan sikap harus diuji, telah sampai ke puncak jaya. Baik, seterusnya. Baik, kita teruskan dengan penyerahan. Penyerahan surat pemilihan peserta latihan. Yang terpilih diucapkan tahniah. Anda dalam ramai-ramai yang apply, anda terpilih. Mungkin rezeki anda. Yang tak terpilih, tunggulah insyaAllah. Bukan gagal tapi belum lagi insyaAllah. Jadi dengan ini saya menjemput ke semua barisan. Okey, ke semua barisan tetamu yang hadir pada hari ini. Wabi Nurul Izzah, Wabi Nurella, Encik Wan Saiful Rizal dan saudara Basri dan Kaliza, untuk kita sama-sama membuat penyerahan kepada yang terpilih. Bagi tepukan kuat sikit bagi semangat. Peserta yang pertama, Nur Shalawati binti Yaakob. Tahniah. Seterusnya, Siti Suhaila binti Idris. Tinggal di sama kakak. Orang sama kakak, tadi orang tak nak lihat. Tanya. Seterusnya, Siti Esah binti Dahman. Ampang jajar. Alright. Tepuk kuat sikit boleh bagi semangat. Sini lah bagi semangat. Seterusnya, Rashidah binti Muhammad Sultan. Ampang kajar. Okay, seterusnya.